Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Dialah satu-satunya Zat yang senantiasa memberikan kita berbagai macam kenikmatan, dan Dialah satu-satunya Zat yang tidak pernah merasakan kebosanan untuk memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada hamba-hambanya, kepada kita sekalian. Maka kita pantas untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan setiap kesyukuran yang kita berikan kepada Allah itu membutuhkan kesyukuran yang berikutnya, sehingga setiap kali kita bersyukur, hakikatnya kesyukuran itu membutuhkan kesyukuran yang lainnya. Dan jika itu kita lakukan jemaah sekalian, maka insyaallah ta'ala kita menjadi orang, menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik sampai hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita telah berada pada tanggal 16 atau 17 Rajab. 16 atau 17 bulan Rajab. Perlu dilihat kembali, entah dia 16 atau 17. Yang pasti kita sudah berada di pertengahan dari bulan Rajab, jemaah sekalian. Dan setelah bulan Rajab ini akan datang bulan Sya'ban. Dan setelah bulan Sya'ban datang bulan yang ditunggu-tunggu oleh setiap orang-orang yang menginginkan kebaikan. Datang bulan yang ditunggu-tunggu oleh para pendosa, orang-orang yang banyak melakukan kesalahan kepada Allah, yaitu bulan suci Ramadan, karena bulan itu adalah bulan yang penuh dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih 43 hari lagi bulan suci Ramadan itu akan datang, jemaah sekalian. Waktu yang sudah sangat singkat, 43 hari lagi, waktu yang sangat singkat, dan itu tidak akan terasa. Tamdil ayyamu marratil ayyamu marras sahab. Hari-hari kita ini berlalu sebagaimana berjalannya awan yang ada di langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu cepat dia berpindah, begitu cepat dia berlalu, jemaah sekalian. 43 hari lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Dan itu adalah hari yang sangat singkat, tidak akan terasa. Namun jemaah sekalian, adakah di antara kita yang berani menjamin bahwa dia pasti berjumpa dengan bulan suci Ramadan? Tidak ada, jemaah sekalian. Tidak saya dan tidak kita semua, dan tidak siapapun. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma tadri nafsum madza taqsimu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dia dapatkan esok hari, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dan kapan dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada di antara kita yang menjamin bahwa kita pada hari ini akan sholat Jumat, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa mengatakan semalam dan juga tadi pagi, kita hanya bisa mengatakan insyaallah saya akan melaksanakan sholat Jumat, dan ternyata Allah izinkan kita. Begitu pula dengan bulan suci Ramadan, kita hanya bisa mengatakan mudah-mudahan saya berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala perjumpakan saya dengan bulan suci Ramadan. Tapi apakah bisa berjumpa? Itu semua masih menjadi rahasia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun siapa yang Allah izinkan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka itu adalah merupakan kenikmatan besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya, karena Allah masih memberikan kesempatan kepada dia untuk merubah dirinya, memperbaiki segala kesalahan yang 11 bulan dia lakukan. Karena bulan suci Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak." Ketika Nabi memberikan kabar gembira kepada para sahabat, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keberkahan yang ada di dalam bulan suci Ramadan? Kata Nabi, "Futihat abwabul jannah." Allah bukakan pintu-pintu surga di dalamnya. Pintu surga dibukakan. "Wa ghuliqat abwabun niran." Dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bayangkan jemaah sekalian, pintu surga yang jumlahnya 8 dibuka oleh Allah, pintu neraka yang jumlahnya 7 ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kesempatan untuk kita bisa mendapatkan surga Allah dan tercatatkan sebagai hamba yang dibebaskan dari api neraka di bulan suci Ramadan, kesempatan itu sangat terbuka luas. Kesempatan itu sangat terbuka luas jemaah sekalian. Apalagi jika ditambahkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi mengatakan walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah, dan sesungguhnya Allah akan memilih hamba-hamba pilihannya untuk dibebaskan dari api neraka Allah, dan itu terjadi di setiap malam dari bulan suci Ramadan. Setiap malam dari bulan suci Ramadan ada orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagai hamba yang dibebaskan dari api neraka. Kitakah itu jemaah sekalian? Kita tidak punya jaminan untuk itu. Maka kita semua merasa butuh dengan bulan suci Ramadan. Kita semua merasa sangat ingin untuk dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Tidak ada orang yang tidak butuh dan tidak suka dengan bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu jemaah sekalian, pada kesempatan khutbah kali ini saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan kepada kita sekalian bahwa kita telah berada di pertengahan dari bulan Rajab, yang sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Syaban, dan kemudian kita akan masuk ke bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Yang jadi persoalannya jemaah sekalian, jika nanti Allah izinkan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, apa yang akan kita lakukan di dalamnya jika sejak bulan Rajab kita tidak mempersiapkan diri kita? Sekali lagi saya katakan jemaah sekalian, jika nanti Allah izinkan kita untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan pengampunan, bulan yang penuh dengan rahmat Allah, bulan yang penuh dengan pembebasan dari api neraka, pintu-pintu surga dibukakan, jika nanti Allah izinkan kita berjumpa dengan bulan yang mulia tersebut, apa yang akan kita lakukan di dalamnya jika sejak bulan Rajab ini dan bulan Syaban nanti kita sia-siakan dan kita tidak mempersiapkan diri kita? Apa yang bisa kita lakukan di Ramadan nanti? Jemaah sekalian, orang yang capek beribadah di bulan Rajab dan di bulan Syaban saja belum tentu diberikan taufik oleh Allah di bulan Ramadan untuk benar-benar beramal ibadah. Apalagi dengan orang yang di bulan Rajab dan bulan Syaban tidak mempersiapkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita menyebutkan bahwasanya bulan Rajab ini adalah bulan untuk menanam. Jika dipermisalkan seperti tanaman, maka bulan Rajab ini adalah bulan untuk menanam, kata para ulama kita. Dan bulan Syaban yang datang setelah bulan Rajab adalah bulan untuk menyiram tanaman kita. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memetik buah dari hasil tanaman kita tersebut. Artinya apa jemaah sekalian? Bulan Rajab kata para ulama adalah bulan untuk menanam. Artinya biasakan diri kita dengan berbagai macam ibadah sejak bulan Rajab. Dan bulan Syaban adalah bulan untuk menyiram tanaman tersebut. Artinya tambah semangat kita di bulan Syaban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memetik hasil dari tanaman tersebut. Artinya siapa yang menanamnya di bulan Rajab dan menyiramnya di bulan Syaban, Allah berikan dia kemudahan di bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah jemaah sekalian, tidak ada satupun di antara kita yang suci, tidak kami sebagai khatib dan kita semua sebagai jemaah. Tidak ada yang suci di hadapan Allah. Kita punya masing-masing kesalahan, kita punya masing-masing aib yang kita tutup, tidak dilihat oleh manusia, tapi Allah Maha mengetahuinya. Dan kita semua membutuhkan Ramadan untuk menghapus kesalahan itu, bahkan merubah kesalahan itu menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kami mengajak sekali lagi, kalau kita tidak manfaatkan bulan Rajab, sisa dari bulan Rajab ini dengan melatih diri kita, dan bulan Syaban nanti melatih diri kita dengan ibadah kepada Allah, maka kita akan dapati orang yang di bulan Ramadan sejak setelah solat subuh sampai dengan waktu berbuka tidur saja pekerjaannya. Solatnya pun adalah solat yang dipaksa. Puasanya pun adalah puasa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba shaim laisa lahu min hadhin illa al-ju' wal atash."
Berapa banyak orang yang berpuasa di Ramadan, kata Nabi, tapi dia tidak mempunyai apa-apa. Dia tidak dapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan rasa hausnya yang dia tahan. Dia tidak dapatkan pahala di sisi Allah SWT. Kita akan dapatkan seperti itu, jemaah sekalian. Pertanyaannya, kenapa ada orang berpuasa di bulan Ramadan tapi dia tidak sholat? Kenapa ada orang yang sholat tapi kelihatannya terpaksa saja? Bahkan kenapa ada orang yang lebih memilih untuk sholat tarawih yang lebih cepat selesainya daripada yang lebih banyak bacaannya, lebih panjang sholatnya? Jemaah sekalian, karena kita tidak melatih diri kita sejak bulan Rajab. Karena kita tidak membiasakan diri kita dengan ibadah tersebut sejak bulan Syaban, sehingga datang bulan Ramadan kita rasakan berat diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Orang-orang soleh terdahulu, para sahabat Nabi, adalah orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala katakan sebagai orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka telah mendapatkan keridhaan Allah, tapi mereka sangat menanti-nanti kapan datangnya bulan suci Ramadan. Supaya apa? Supaya mereka bisa berlomba-lomba dalam kebaikan di dalamnya. Kita datang bulan Ramadan berlomba-lomba mencari yang tercepat, berlomba-lomba mencari yang tersingkat dalam ibadah. Maka sangat berbeda antara kita dengan mereka yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jemaah sekalian, sekali lagi kami mengajak kepada kita, jangan pernah kita lalai. Jangan pernah kita tertipu dengan keadaan dan kehidupan ini. Sesungguhnya, kalau tidak kita mulai dari sekarang untuk melatih diri kita beribadah kepada Allah, maka kita akan menyesal di bulan suci Ramadan. Kita akan keluar dari bulan suci Ramadan seperti pertama kali kita masuk dalam bulan suci Ramadan. Seperti pertama kita masuk di hari pertama dari bulan suci Ramadan, kita akan keluar di hari yang ke-30 atau 29. Pada saat seperti kita masuk pertama kali, tidak mendapatkan rahmat, tidak mendapatkan pengampunan, tidak dibebaskan dari api neraka dan sebagainya, waliyadzubillah. Dan jika itu terjadi, maka kita yang dimaksudkan oleh Nabi SAW sebagai orang yang merugi. Rogima anfu rajulin, kata Nabi, sungguh celaka seseorang. Adrakahu Ramadan thumman salakha walam yughfar lahu. Orang yang ditemui oleh bulan suci Ramadan, kemudian Ramadan itu pergi meninggalkannya, tapi dia belum mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan puasanya saja untuk bulan suci Ramadan, Nabi mengatakan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang benar-benar berpuasa di bulan suci Ramadan sejak hari pertama sampai dengan hari terakhirnya, tidak hanya 10 hari pertama, tidak hanya 3 hari pertama, tidak hanya 15 hari, tapi berpuasa sejak hari pertama sampai dengan hari terakhirnya, kata Nabi, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan penuh imanan wahtisaban, tidak ada yang mendorong dia untuk berpuasa kecuali karena keimanannya kepada Allah dan mengharap pahala dari Allah, apa balasannya, jemaah sekalian? Kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Berapa banyak dosa kita yang telah berlalu? Adakah di antara kita yang bisa menghitung dosanya yang telah berlalu? Kalla. Demi Allah, tidak ada yang bisa menghitung dosanya yang telah berlalu. Sangat banyak. Tapi Nabi mengatakan, Allah akan ampuni dosanya yang telah berlalu jika dia benar-benar berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian kata Nabi, wa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan barang siapa yang berdiri malam, berdiri untuk melaksanakan sholat di malam hari, yaitu sholat tarawih di bulan suci Ramadan, tidak ada yang mendorongnya kecuali karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kalau kita perhatikan dua hadis ini, jemaah sekalian, satu hadis tapi dua lafaz dan dua janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan, Nabi mengatakan siapa yang berpuasa artinya di siang hari. Di siang hari orang berpuasa karena keimanan dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan di malam hari sama juga, orang berdiri melaksanakan sholat tarawih karena dorongan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Di siang hari diampuni dosa yang telah berlalu, di malam hari diampuni dosa yang telah berlalu. Bukankah ini adalah keutamaan yang besar? Tapi jemaah sekalian, akankah kita sampai ke sana? Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke sana. Yang kedua, jika Allah sampaikan kita ke Ramadan, akankah kita diberikan taufik oleh Allah
untuk bisa beramal ibadah dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan setiap waktu dari bulan Ramadan dengan ketaatan kepada Allah ataukah tidak? Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk bisa melaksanakan yang terbaik, menjadikan Ramadan kali ini sebagai Ramadan yang terbaik di antara sekian banyak Ramadan yang telah kita lalui. Oleh sebab itu jemaah sekalian, sejak sekarang sekali lagi kami sampaikan, kalau kita tidak manfaatkan waktu di bulan Rajab dan bulan Syaban nanti dengan melatih diri untuk ibadah kepada Allah, maka jangan salahkan, kecuali salahkan diri sendiri ketika kita dapati diri kita tidak maksimal melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan nantinya.